かこの構え、まさか。はあ、こんな言葉。Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Malam-malam nih ya, ini malam-malam kita kembali lagi ya di depan satu paket ya yang akan saya bongkar. Cuman hari ini saya seneng banget akan membongkar paket yang sudah berumur 7 bulan yang lalu. Jadi item ini sudah 7 bulan yang lalu, teman-teman ya, tepatnya bulan 2 ini datang ke rumah dan baru kali ini saya akan buka. Kenapa saya senang? Karena saya kembali lagi membuka paket besar yang isinya itu HG dan jumlahnya lebih dari satu. Yang pasti ini banyak. Jadi ini adalah pembelian ke seller langganan saya di Jakarta, teman-teman yang sering membantu saya untuk mencari item yang belum saya lengkapi ya. Dan ini salah satu box item figur HG yang dikumpulkan beberapa kali di langganan saya ini dan baru dikirim pada tanggal 2 kemarin ya teman-teman ya. Bulan 2 ya. Dan sekarang sudah ada di depan saya di atas meja bongkar-bongkar yang akan saya bongkar dan akan saya perlihatkan kepada teman-teman figur apa saja di dalam dan HG jenis apa dan seri apa yang saya beli ini teman-teman. Karena ini mungkin isinya banyak. Mungkin nanti akan saya bagi-bagi ya, akan saya perlihatkan satu per satu item yang saya beli di dalamnya teman-teman. Jadi kalau mau dibongkar semua itu kayaknya kurang asik nanti judulnya. Kenapa? Karena nanti di dalamnya ini ada beberapa seri HG Dragon Ball seri 1, 2, 3. Jadi nanti malah saling tumpuk-tumpukan dan mungkin buat teman-teman yang mencari referensi dari HG yang saya koleksi malah susah nanti ya teman-teman ya. Jadi untuk yang ini isinya ada berapa, saya akan perlihatkan satu persatu. Cuma akan saya bongkar semuanya dulu, apa saja isinya. Nah, nanti akan saya informasikan satu persatu, detailnya kayak apa. Yuk kita buka teman-teman ya. Jadi item ini saya beli dari Jakarta, langganan saya teman-teman ya. Dan ini dikirim pada tanggal 7 ya, bulan 2. Ini bisa dilihat di sini teman-teman ya. Tanggal 7 bulan 2. Jadi sudah lama banget. Oke, yuk sambil dibuka. Oke, di sini kayaknya lubang yang bisa dibuka, teman-teman ya. Oh, bukan ternyata, teman-teman. Kita cari lubang yang bisa dibuka nih, teman-teman ya. Apakah di sini? Oh, ini bukan, teman-teman. Oh, iya di sini ya. Yuk kita bongkar di sini. Nah, ini teman-teman bisa kelihatan ya. Ini besar nih teman-teman ya. Oke. Nah, di sini juga disobek. Awas. Isinya banyak teman-teman ya. Jadi isinya ini banyak, lebih dari satu HG yang saya beli ini. Karena untuk seller yang ini sudah langganan saya. Jadi kalau ada item yang saya cari dan dia kebetulan punya, saya suruh simpen nanti kalau sudah banyak. Dan juga biasanya kalau saya budget lagi nipis masih kekurangan budget, nah, saya bisa nyimpen dulu ya, anggap aja berhutang dulu teman-teman ya, nanti kalau sudah lengkap baru dikirim ya. Nah, ini teman-teman ya, banyak. Yuk kita singkirkan dulu boxnya ini. Kita perlihatkan satu persatu di sini ada apa saja teman-teman ya. Yuk kita bongkar, kita liatin apa saja sih isinya di dalam ini. Yang pasti banyak banget. Oke, kita buka satu persatu apa saja nih teman-teman ya. Yang ini kita sobek. Oke, plastik yang pertama isinya apa? Kita
Oh, ini ada kertasnya, teman-teman ya. Oh ya, ini mungkin kebetulan kemarin saya juga minta request ke seller langganan saya ini jika ada booklet ya. Oh, nih Android 18 ya. Nih bisa dilihat di sini teman-teman ya. Di sini ada Android 18. Yang di sini ada Goku Rose atau Goku Black, teman-teman ya. Ada dua. Oke. Di sini juga ada Goku UI Ultra Instinct ya, Goku UI Ultra Instinct. Di sini ada Cell ya, ada Cell nih teman-teman ya. Oke, di sini ada Cell. Ini ada 1 2 3 ada 4. Yang ini kita buka juga. Oke, bungkusan kedua kita buka, isinya apa saja nih teman-teman? Kita lihat apa sajakah isinya. Tadi sudah ada 4 teman-teman ya. Ini kita liatin di sini ada berapa nih teman-teman. Ini sudah lama saya nggak bongkar yang banyak kayak gini teman-teman ya. Kemarin saya biasanya buka satu per satu. Yang ini kita buka. Yang pasti di sini item ini ada yang seri kedua ya, seri yang kedua. Di sini ada Goku teman-teman ya. Di sini ada Goku. Di sini ada Frieza ya, ada Frieza. Untuk yang ini nih ada dua seri teman-teman ya, ada Frieza jadi bukan kembaran. Jadi kalau sebelumnya saya memiliki ini bukan kembarannya tapi seri yang diproduksi dua seri oleh Bandai atau Gazapun teman-teman ya. Di sini ada Gogeta. Oke. Di sini ada Goku ya, ada Goku teman-teman ya. Dan di sini ada Nappa. Nappa ini sudah ada 3 seri yang saya miliki dan ini seri oke, nanti akan saya bahas nih teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke, teman-teman ya. Sudah ada 9 ya, 9 figur HG dan digital grade di sini. Jadi saya perlu informasikan di sini teman-teman ya. Di sini ada HG dan digital grade. Jadi di sini ada 9 figur yang harus saya buka karena ini berbeda-beda seri, kayaknya nggak seru kalau saya jadikan satu waktu buka atau menginformasikan itemnya ini kepada teman-teman. Mungkin akan saya pilih satu dan akan saya infokan satu persatu setiap figur yang ada di dalam paket ini. Dan di sini yang akan saya pilih di sini adalah ini teman-teman ya. Oke, yang lainnya kita singkirkan dan kita cicil besok, kita buka bareng-bareng besok teman-teman ya, untuk mengetahui seri apa dan apa bedanya, detailnya seperti apa, agar bisa menjadi referensi buat teman-teman yang mencari item yang sama. Yuk kita lanjut dengan satu item sudah saya pilih di bawah ini, yang lainnya kita simpan. Yuk teman-teman lanjut, satu figur sudah saya pilih dari bungkusan yang tadi. Di sini di depan saya sudah ada digital grade ya, bukan HG tapi digital grade. Jadi digital grade ini figur yang mungkin kualitasnya atau kelasnya di atasnya HG teman-teman, dan harganya lebih mahal. Dan ini untuk HG ini yang saya ketahui diproduksi 3 seri teman-teman ya, digital grade seri pertama, kedua, dan ketiga. Nah yang di depan saya ini dia termasuk ke seri yang kedua teman-teman ya, rilisan tahun 2010. Dan figurnya di sini yang saya beli ini adalah Cell ya, first form atau bentuk pertama dari Cell. Ini beruntung saya mendapatkan bookletnya atau bukunya teman-teman ya. Yuk kita buka, kita liatin di sini. Oke, nah saya keluarkan bukunya aja dulu. Nah ini teman-teman ya, digital grade seri kedua ya. Nah di sini ada apa saja teman-teman? Yuk kita liatin. Nah di sini ada. Oke, nah di sini sudah kelihatan ya. Di sini ada Android 13, Android 19. Di sini ada Cell yang bentuk pertama ya, yang saya akan buka sekarang. Ada Vegeta dan Goku ya. Ada 5 figur teman-teman ya. Dan beruntungnya ini adalah figur terakhir yang saya lengkapin teman-teman. Jadi 5 figur ini sudah komplit.
dan mungkin suatu saat nanti akan saya buka ya, atau saya tunjukkan kepada teman-teman dari empat figur ini. Mungkin dari empat figur ini, selain yang sel sudah pernah saya buka, mungkin teman-teman bisa liatin di video. Dan mungkin nanti suatu saat saya akan memvideokan lima figur ini sebagai bentuk informasi figur digital grid seri lengkapnya ya. Nah, di sini teman-teman ya, di sini bisa dilihat, di sini ada sel ya, seri pertama, bentuk pertama. Kita liatin di sini bookletnya, ini 2010. Oh, sama teman-teman ya, seperti yang saya informasikan di sini Bandai ya. Bandai 2010 ya. Made in China ya. Oke, jadi 2010. Yuk kita buka sekarang figurnya teman-teman ya. Ini kayaknya masih MIP atau MIP atau masih di dalam plastik teman-teman. Oh iya, benar ya. Jadi ini masih di dalam plastik, masih fresh ya. Masih fresh seperti baru teman-teman. Oke, ini masih fresh semuanya, masih tersegel ya, masih di dalam plastik. Jadi kalau HG atau digital grade juga, digital grade ya atau high grade juga sama bentukannya, dalam bola dan ada plastiknya seperti ini teman-teman. Kita buka yang satunya lagi, di sini juga. Oh, nih ya. Dan ini sangat beruntung sekali saya mendapatkan koleksi yang masih baru ya, masih baru. Nih, bisa dilihat di sini teman-teman ya. Nanti kita akan buka satu persatu ya, kita gabung. Jadi ini pretelan semuanya, karena untuk rata-rata untuk sel ini dia bentukannya agak besar. Jadi kalau mau dimasukin ke dalam bola gasa pun ya, bola digital grid ini harus dalam kondisi kecil-kecil seperti ini. Yuk kita rangkai teman-teman ya. Kita buka, ini sebenarnya eman nih teman-teman ya, karena ini mau dikoleksi. Kita buka ya, kita buka satu persatu plastiknya. Oh, akhirnya digunting. Saya informasikan ini saya menunggu agak lama, dan seller langganan saya ini dia ngambil dari Jepang teman-teman ya. Dia nyari di Jepang, dia dapat, dan harganya lumayan. Ini saya mendapatkan harga di atas 200-an teman-teman, kalau nggak salah ini 275 ya, 275 kayaknya nih teman-teman, saya lupa kisaran itu 275 atau 250, tapi kayaknya 275 teman-teman ya. Nih, untuk digital grade, digital grade ini untuk kualitasnya lebih bagus daripada HG teman-teman ya. Ini bisa dilihatin di sini ya, penyambungnya dia clear ya, warna putih clear, bening clear teman-teman ya. Ini nggak biasanya saya menemukan figur digital grade ya yang sambungannya dia clear seperti ini ya, putih. Nah, ini plastik yang pertama berisi bagian badan, ini kaki ya teman-teman ya, ini kakinya. Ya, ini kakinya. Ini juga sama, ini kakinya juga ya, ini kakinya juga. Satunya kita buka. Yuk. Ini bagian pinggang ya, ini bagian pinggang. Oh, sorry. Lupa, ketinggalan. Oke, plastik yang sebelahnya ini isinya bagian ekor, teman-teman ya. Ini bagian ekor ya. Nih, bagian ekor ya. Ekornya dia terbagi menjadi tiga bagian ya, ujung, tengah, dan pangkalnya. Kita taruh di sini, dan di sini kita buka. Masih fresh teman-teman ya, ini dari Jepang teman-teman ya. Saya mesen ke seller langganan saya untuk dicarikan dan menemukan di Jepang dan dikirim ke sini, ke Jawa Timur, Madura. Yuk kita buka. Jadi pastikan gini, jadi buat teman-teman yang ingin tahu HG DG itu kayak apa sebentukan barunya. Nah, bentukannya dia di dalam plastik seperti ini teman-teman ya. Oh, ini, oh tadi salah ya. Jadi yang tadi itu ini tangan teman-teman ya. Ini tangannya bukan kakinya ya. Oke, nah ini bagian tangannya yang saya buka tadi ya. Nah, kakinya yang ini teman-teman ya. Nah, nih kakinya ini cakar ayam ya. Oke. Di sini bagian pinggang ya, bagian pinggang tadi yang akan digabung. Oke. Ini bagian pinggang teman-teman ya. Dan untuk digital grid ini seperti yang saya informasikan tadi, untuk kualitasnya detailnya lebih bagus dari HG teman-teman ya. Jadi memang disebut dengan digital grid lebih tinggi ini teman-teman. Oke, taruh di sini. Yang terakhir di sini kita buka nih bagian sayapnya. Kita buka. Nah, bagian sayapnya teman-teman ya. Ini detailnya ya. Bagian sayap, oke, kita taruh. Dan yang terakhir ada
penyangga atau bisnya ya. Ini bisa dibilang dengan bis teman-teman ya. Karena untuk sel yang posisi seperti ini nih agak-agak susah untuk berdirinya. Jadi di sini ada penyangga untuk bisnya. Nah, ini penyangganya teman-teman ya. Oke, ini bisnya masih fresh, masih putih ya. Oke, yuk sekarang kita gabung teman-teman. Ini sudah ada bagian badannya ya. Kita gabung dengan bagian pangkalnya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman ya. Ini nggak biasanya saya menemukan digital grid sambungannya dia bening seperti ini teman-teman ya. Nah, ini ya. Ini bening ya. Ini bagus ya. Jadi untuk detailnya ini cakep banget ya. Bagus banget. Yuk kita sambung. Kita sambung. Oke, sesuaikan. Oke, sudah masuk teman-teman ya. Sudah masuk bagian badan dan bagian pinggang. Selanjutnya kita cari kakinya ya. Kita cari kakinya dulu. Kakinya ini dibentuk seperti apa? Bentuk seperti ini ya. Nah, ini teman-teman. Oke, masuk. Oke, sudah setengah berbentuk menjadi sel. Oke, kaki yang kedua. Ini biasanya ada tulisannya teman-teman ya, right, left ya. Ini tadi saya nggak baca ini. Ini ada di bagian mana nih? Apakah ada tulisan? Biasanya ada tulisan left, right teman-teman ya. Ini biar nggak salah nanti. Oke. Ini biasanya ada tulisan left atau right. Nah, di sini ada tulisannya teman-teman ya. Ini ada L ya. Atau left. Nah, ini ya. Ada tulisannya L atau left berarti dia di sebelah kiri ya. Sebelah kiri kalau kita menghadap ke sini teman-teman ya, menghadap ke sini. Nah, seperti ini sebelah kiri berarti ya. Jadi betul tadi saya nggak melihat di sini R atau L. Jadi saya tinggal pasang aja ternyata cocok ya. Oke, sekarang bagian kiri kita pasang L ya. Oke. Kita pasang. Sudah masuk. Kakinya sudah masuk teman-teman ya. Sekarang kita cari tangannya. Tangannya pasti sama nanti di sini ada L ada R ya. Nah, nih teman-teman ya, L ini berarti kiri ya. Nah, nih L berarti dia bagian kiri. Kita pasang bagian kiri. Oke, sesuaikan dengan jadi sesuaikan teman-teman ya. Di sini colokannya sudah ada sesuai ya. Sesuai dengan ini ya. Nah, ini ya, sesuaikan dengan lubang dan juga posisi cetakan yang tangan ya. Kita pasang. Oke, sudah masuk. Oke. Oh, kepalanya copotan juga teman-teman ya, tapi nggak dicopot dari pabrikannya. Kondisi terpasang seperti ini, tadi di plastik ya. Jadi kepalanya bisa dicopot juga sebenarnya seperti ini ya. Tapi di pabrikan dia langsung dikirim dalam bentuk dia sudah terpasang di badan ya, di dalam plastik. Kita pasang lagi. Oke, masuk lagi. Sekarang tangan sebelah kanan. Nah, di sini pasti ada tulisannya R ya. Pasti ada tulisannya, coba kita liatin. Nah, R ya, right atau sebelah kanan. Kita pasang sesuaikan dengan lubang yang ada di sini. Nah, masuk. Wah, nih teman-teman ya. Jadi posisinya si sel ini posisi mau menyerang nih teman-teman ya. Tinggal ekornya. Wow, nih ekornya nih keren teman-teman ya. Ekornya nih. Kita cari bagian atas ya, bagian pangkalnya. Kita sesuaikan dengan ekornya ini untuk colokannya. Kita sesuaikan untuk ekornya ini. Kita liatin. Oke. Ini kita paskan teman-teman ya dengan posisi sesuai dengan cetakannya. Ini cetakannya berbentuk seperti apa? Oh, sorry, ternyata bukan ini teman-teman ya. Ya. Tadi saya sempat mau nyolokin ini ya, ternyata ini teman-teman ya. Jadi karena nggak pas saya nyari-nyari kok nggak ada ini yang berbentuk seperti ini. Ternyata bentukannya yang ini teman-teman. Oke, ini kita liatin ya. Oke, nah ini sesuaikan seperti ini. Oke, nah ini teman-teman ya. Oke, masuk. Oke,
Masukkan seperti ini. Oke, sudah masuk. Ya. Sudah masuk teman-teman ya. Jadi posisi sel seperti ini dengan ekor yang kayak mau menusuk ya. Kita ambil. Nah, nih bagian yang ini kita sambung. Oke. Oke, sudah masuk ekor yang kedua. Tersisa bagian ujung ya, bagian ujung, bagian yang untuk menyedot sari dari manusia yang digunakan sebagai energi dari sel teman-teman ya. Kita colokin ya, sesuaikan ya. Jadi kalau mau nyolokin ini sesuaikan dengan lubang dan cetakannya teman-teman ya. Jangan sampai keliru. Nah, kayak gini dia sudah sesuai seperti ini ya. Kita tinggal masukin. Nah, pas, mantap. Nah, ini kayak sel mau menusuk. Sut, mut, sut, sut. Wah, keren ya. Oke, tinggal sayapnya sekarang teman-teman. Ini sayapnya sudah ada sebelah kiri dan kanan. Ini apakah juga ada L dan R? Kita liatin. Sepertinya tidak ada teman-teman ya. Oh, ini ada nomor serinya di sini ya. Seperti biasa nomor seri dari digital grip ya. Untuk markingnya ada di sini teman-teman ya. Untuk markingnya bisa dilihat di sini ya. Oh, rabun. Nah, ini teman-teman ya, markingnya ada di bagian sayap di bagian belakang ya. Sekarang kita masukkan untuk sayapnya ini teman. Oh, ini teman-teman ya. Jadi untuk LR-nya ada di bagian sini teman-teman ya. Nah, ini L ya. Jadi ini L berarti dia bagian sini teman-teman ya. L dia bagian sini berarti ya. Oke, karena ini L atau kiri atau left, kita masukkan di sebelah sini. Oke, masuk. Oke, sudah masuk. Tinggal sisa yang satunya. Oke. Nah, kita masukin yang ini R ya, R atau kanan. Ya, R sesuai dengan posisi ya. Oke, sudah masuk komplit teman-teman ya. Wow, ini bentukan dari sel bentuk pertama. Nih, keren ya. Ini adalah digital grid seri kedua, rilisan tahun 2010. Ya, sekarang kita liatin detail dari figurnya teman-teman ya. Biar teman-teman nanti bisa melihat seperti apa sih digital grid dari si sel seri yang kedua dari digital grid ini teman-teman ya. Ini kita liatin di bagian wajahnya nih. Jadi detailnya ini sangat bagus sekali untuk digital grid ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Bagus banget di bagian kepala ini detailnya teman-teman ya. Ini bisa dilihat di sini detailnya dia tutul-tutul ya. Untuk warna, jadi untuk warna ini dia bagus banget ya. Warna hijau dipadu dengan warna orange ya, dan ada bagian tubuh yang berwarna biru dan warna hitam. Ini di bagian badan seperti ini teman-teman ya. Dan perlu saya informasikan biasanya untuk digital grid ini teman-teman ya, untuk ukurannya dia lebih besar ya, lebih besar dikit lah ya, selisih sekian senti dengan yang HG. Ini detailnya teman-teman ya. Oke, ini bagian kaki seperti ini detailnya. Oke. Jadi untuk itemnya ini sudah langka, di Indonesia ini sudah susah teman-teman ya. Makanya saya sampai beli di Jepang, nitip ke seller langganan, karena di Indonesia itu sudah langka. Dan di Jepang ini untuk harganya sudah dijual dengan harga yang lumayan mahal. Kalau nggak salah ini paling murah
sekitar 3.500 yen. Ya, 3.500 yen itu kalau dirupiahkan kisaran 500-600 ribuan, teman-teman ya. Dan di Indonesia ini sudah nggak ada ya. Buat teman-teman mungkin yang mencari item ini, silahkan bisa berburu atau mencari teman atau seller yang bisa membelikan dari Jepang, teman-teman ya. Dan rata-rata yang saya ketahui itemnya ini sudah kisaran harga 500-an untuk yang sekarang, teman-teman ya. Dan ini di Indonesia saya mendapatkan dengan harga yang lumayan murah, karena sudah beberapa bulan yang lalu, dan yang sekarang ini sudah beda harganya, teman-teman ya. Jadi bentukan sel seperti ini ya. Oke, detailnya bagus banget ya. Jadi emang beda untuk digital grid dengan HG itu beda, teman-teman ya. Detailnya dia lebih halus, lebih bagus, lebih detail ya, lebih besar untuk digital grid. Nah, nih. Di ujung ekor ini semacam clear, teman-teman ya, kuning clear ya. Untuk warnanya dia kuning clear seperti ini, bisa dilihat ya. Dia kuning clear seperti ini. Ini keren, ini poselnya tidak ada atau belum pernah dibuat oleh si Bandai ya, atau Digital Grid. Dan saya bersyukur sudah lengkap semuanya di sini ya. Sudah lengkap 5 figur. Oke, detailnya seperti ini, teman-teman ya. Sekarang kita coba untuk kita pasang di tatakannya, teman-teman ya. Karena ini posisinya posisi seperti ini. Ini sebenarnya ya. Sebenarnya tanpa menggunakan tatakan ini, dia sudah bisa berdiri normal sebenarnya, teman-teman. Karena dia dipijak dengan dua kaki dan satu tangan di depan, teman-teman. Ini bisa dilihat di sini ya. Nah, nih. Jadi dia bisa berdiri normal sebenarnya. Nah, ini saya nggak ngerti. Ini difungsikan yang di mananya nih, teman-teman ya. Apa di bagian ekor sini? Atau gimana nih, teman-teman ya? Nah, ini saya nggak punya referensi untuk figur sel digital grid, teman-teman ya. Nah, oke. Teman-teman, ini saya nggak punya referensi untuk figur digital grid dari sel yang ini, teman-teman ya. Jadi ini ada base yang sebenarnya nggak bisa bisa nggak kita nggak pasang atau kita nggak pakai ya, karena untuk figurnya ini dia sudah bisa berdiri sempurna tanpa ada kendala karena dia memijak dengan dua kaki satu tangan di depan, teman-teman ya. Dan di sini saya itu nggak punya referensi untuk base-nya ini digunakan di mana ya, di bagian ekor kayaknya yang pasti, teman-teman ya, tapi ekor sebelah mana ini. Jadi kalau dilihat dari ini ya, dilihat dari ini, dari posisi base-nya ini, dia bisa digunakan di posisi ekor, teman-teman ya. Di posisi ekor seperti ini. Ya. Itu mungkin yang bisa digunakan. Tapi ini sebenarnya percuma ya. Jadi nggak perlu digunakan, ini sudah bisa. Jadi anggap aja ini sebagai hiasan. Dan ini mungkin nanti di etalase, ini mungkin saya tidak akan menggunakan base-nya ini. Mungkin akan saya taruh di samping atau di belakangnya, teman-teman ya. Di belakang seperti ini, karena saya nggak punya referensi, jadi harus digunakan di mana. Tapi kalau lihat dari posisinya, dia bisa digunakan di bagian ekor ujung ya, di bagian ekor ujung. Tapi ya, percuma karena ini bisa berdiri sempurna tanpa menggunakan base seperti ini. Tapi oke, saya memutuskan untuk tidak menggunakan base atau penyangganya ini, teman-teman ya. Nanti mungkin saya akan saya taruh biar nggak hilang ya. Saya akan taruh di belakangnya si figurnya ini. Jadi suatu saat nanti kalau saya ingin menggunakan base ya, bisa sebagai otentik dari figurnya ini, tetap saya bisa pakai atau bisa saya punya ya. Jadi seperti ini, teman-teman ya. Oke, jadi ini adalah bentukan sel dari seri Digital Grid, dan untuk kualitasnya sangat-sangat bagus sekali, karena memang betul untuk seri ini atau Digital Grid ini untuk kualitasnya lebih bagus. Dan juga bagus dengan harganya juga, teman-teman ya. Karena kalau sudah 2010 dengan 12 tahun ya, jadi item ini sudah meningkat untuk harganya. Karena itemnya sudah langka ya. Sudah jarang orang yang memiliki dan mau menjual. Nah, ini bentukannya seperti ini. Buat teman-teman mungkin yang masuk ke wishlist dan ingin dilengkapi, silahkan cari di Indonesia. Tapi sudah jarang. Tapi kalau ngebet banget bisa cari seller yang bisa mengorderkan ke Jepang, teman-teman. Bisa cari di Jepang. Ya, jadi bentukannya seperti ini, teman-teman ya. Keren banget ya, rekomend banget. Sekarang kita lihat ukur ya, kita ukur tingginya ya, tinggi dan panjangnya ya, teman-teman ya.
Oke, nah ini mungkin kalau dilihat, ini mungkin kalau berdiri, ini bisa mencapai berapa teman-teman ya? Ini kalau berdiri, ini bisa mencapai berapa sentimeter? Ini kalau posisinya dari sini ya, ini tinggi sekitar 7 cm teman-teman ya. Oke, 7 cm ya sampai ke bagian ujung kepala dari si sel ya. Kalau diukur dengan sayapnya di belakang, dia bisa mencapai 9 ya. Ini kalau berdiri normal mungkin bisa jadi 12 teman-teman ya, 12, 11 atau 12 cm tergolong tinggi dari seri HG dan DG ya, untuk seri sel yang ini ya. Untuk besarnya item seperti ini telapak tangan saya ya, jadi segini teman-teman ya untuk besarnya ya. Jadi buat yang belum kenal dengan digital grid dan HG, bentukannya mereka kecil-kecil ya. Tapi walaupun kecil harganya besar-besar nih teman-teman. Oke, ini teman-teman ya, seperti ini. Jadi satu figur sudah saya buka, sudah saya tunjukkan kepada teman-teman. Ini adalah salah satu figur yang sudah saya lengkapin dari seri Digital Grid yang 02 atau seri kedua, rilisan tahun 2010. Ya, ini adalah figur terakhir yang saya lengkapin. Oke teman-teman, jangan lupa sebelum dimatikan videonya ini, klik tombol subscribe dan loncengnya. Ya, jangan lupa. Oke teman-teman, begitu saja videonya. Informasi mengenai figur digital grid dari sel rilisan tahun 2010 yang merupakan digital grid seri kedua. Ya, semoga videonya ini bisa memberikan referensi informasi buat teman-teman yang mencari item yang sama. Ya. Tadi saya sudah memperlihatkan kepada teman-teman, semoga itu sangat bermanfaat. Dan terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.